Polisi meringkus Amda Mandala Salurante alias Pungbelo, bandar judi sabung ayam yang melawan polisi saat arena judi miliknya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dibubarkan. Pungbelo kini dibawa ke Mapolda Sulsel. Tadi pagi penangkapannya, ujar Kapolres Toraja Utara AKBP Yuda Wirajati saat dimintai konfirmasi. Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020, sang bandar judi tersebut ditangkap di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, sekitar pukul 6.39 WITA. Pelaku ditangkap oleh aparat gabungan Polres Toraja Utara dengan Polda Sulsel. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan turut serta melakukan penangkapan, makanya pelaku langsung dibawa ke Polda, ujar Yuda. Sebelumnya diberitakan, pelaku yang disebut sebagai putra anggota DPRD Toraja Utara itu viral di media sosial karena aksinya melawan aparat yang hendak membubarkan judi sabung ayam pada Sabtu, 4/7, terekam kamera warga. Di video yang telah beredar, terekam seorang pria berpakaian hitam-hitam yang mencak-mencak di hadapan polisi. Polisi dimaksud merespons dengan menenangkan pria itu dan dibantu warga lainnya. Namun sang pria tak menghentikan aksinya menantang polisi, "Kau mau lawankah? Saya lawanku," ujar sang pria. Sejumlah warga lainnya terlihat berusaha menenangkan pria itu. Namun dia justru melanjutkan aksinya dengan menendang benda diduga kursi. Selain itu, bandar itu juga terdengar menghujat ke polisi. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?